menjalani hidup secara lepas dan ikhlas. Hidup itu kalau dijalani secara lepas dan ikhlas saja akan terasa enteng. Jangan pernah terikat dengan segala masalah dunia dan hiruk-pikuknya. Sebagai manusia, kita cenderung terjebak dalam kerumitan kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya kebahagiaan sejati seringkali ditemukan ketika kita mampu melepaskan diri dari beban-beban yang sebenarnya tidak terlalu penting. Melibatkan diri dalam setiap aspek kehidupan dengan keikhlasan dan keterbukaan hati bisa membantu kita mengatasi berbagai rintangan. Hindari terlalu banyak mengikuti arus perasaan negatif atau drama yang seringkali hanya membuang-buang energi. Sebaliknya, berfokuslah pada hal-hal yang memberikan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan menjalani hidup secara lepas dan ikhlas, kita dapat mengembangkan sikap positif terhadap segala hal yang terjadi. Terkadang, membiarkan beberapa hal berlalu tanpa terlalu dipikirkan secara berlebihan dapat memberikan kedamaian batin yang berharga. Kesederhanaan dalam menjalani hidup juga bisa menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, dan seringkali kita tidak memiliki kendali penuh terhadap banyak hal. Oleh karena itu, belajarlah untuk merelakan, melepaskan, dan menghargai setiap momen dengan penuh syukur. Dengan begitu, kita dapat menjalani kehidupan dengan hati yang lapang, menghargai keindahan di sekitar, dan merayakan setiap langkah perjalanan kita dengan penuh kebahagiaan. Menjalani hidup secara lepas dan ikhlas juga berarti memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Jangan takut untuk beradaptasi dan tumbuh seiring waktu. Terkadang, ketika kita bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, kita dapat menemukan peluang baru dan pengalaman yang menarik. Selain itu, menjalani hidup dengan lepas dan ikhlas juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Terima diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi lebih kepada penerimaan bahwa kita tidak selalu sempurna, dan itulah yang membuat kita manusia. Memiliki pandangan hidup yang lepas dan ikhlas juga memungkinkan kita untuk lebih bersyukur. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup, walaupun kecil, dapat memberikan energi positif yang membangun. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menghalangi potensi kebahagiaan yang sebenarnya. Tentu saja, hidup tidak selalu mudah, dan ada saat-saat sulit yang harus dihadapi. Namun, dengan sikap lepas dan ikhlas, kita dapat menghadapi tantangan tersebut dengan kepala dingin dan hati yang tabah. Ingatlah bahwa setiap masalah memiliki solusi, dan terkadang, melepaskan beban pikiran adalah kunci untuk menemukan solusi tersebut. Sebagai penutup, hidup yang lepas dan ikhlas adalah sebuah perjalanan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Dengan menjalani setiap hari dengan sikap terbuka, penuh kasih, dan tanpa beban berlebihan, kita dapat merasakan nikmatnya hidup dan mengapresiasi keindahan setiap momen. Komentator dan editor, Darju Prasetya.